ilahi. Lumayan besar, mau dimasukkan ke kadut. Nah, ini orang ini biasa nih lihat ini kalau si ganang mepunya itu nyata ini bener tadi di bobo padahal ini binatang langka ini harus dilindungi seperti ini. Ini dalam bahasa kerennya mungkin komodo kecil. Karena komodo seperti ini. Atau istilahnya kadal besar lah. Ini nih pawangnya nih. Hari ini wak ulat teh gep 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 ke sieuneun. Ini jama weureu ya. Dia tinggal takut sama urai. Bayawak. Joget dong. Nanti saya satu lagi minta itu yang ular kobra ingin tahu. Ya udah dimasukkan ke waring. Yuk satu lagi. Ini nih ular. Harus punya ilmunya kalau mau pegang ular hitam tuh. Cek lagi. Duh, kesadarnya. Etan kayak gitu mah hageun tadi engke dapat foto. Cina ek di foto. Maksudna engke ek keluarkeun dia ajak lenger. Sok. Loh, pas lo. Ini ular hitam, ular kobra, mantap, masya Allah, besar sekali. Sudah mati. Basuh. Bangkat. Dipotong. Enggak. Ya Allah, pelawaka. Jadi makanan ular kobra itu apa, Bang? Ayam. Tikus, ayam, itik, terus. Berarti sarua aja ular-ular sanca berikut seperti sejenisnya. Piton-pitonnya. Tahu, tahu garing. Tah. Sap. Ini ular kobra hitam besar sekali, guys. Hayang nyaho ke nenggingna euy. Hayang empat. Jauh. Ya udah. Makasih. Amang deh, amang. Juga si Emus Sarobaya tuh. Gudenya. Dia mau support gede. Tadi dia tuh si Enda tuh kan ngena. Hareupeun imah si hareupeun warung, Madawut, ini Madawut. Orang ayam, uh kaneun ieu teh. Bayang ka dieu mah. Juga saya mesti top-top ini. Yo gerak udang. Jadi dia.
Tok. Akuarium. Bau ya nanti. Gua ento. Nyap. Juga di lengeran gitu. Mau amal kasih ya. Suling, nah, cepat suling, nah. Erek. Rasa kempot ada lempar-lempar.